Selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asharif As Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fiddini dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ketika saya dan teman-teman membaca kitab atau buku ya keabsahan nasab ba alawi ya <tuh> yang ditulis oleh mereka dan timnya ya nah ini saya yakin kalau teman-teman juga ikut membaca atau yang sudah membaca akan satu pemikiran dengan saya bahwasanya buku itu ya justru malah menampar orang-orang yang mengatakan bahwasanya penelitian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman bantani itu tidak layak disebut tesis. Karena apa? Karena kerancuan di dalam e, penyusunan daripada sumber-sumber yang dijadikan referensi oleh Kiai Imad. Nah, ini akan menampar orang-orang itu ya ketika membaca buku yang diterbitkan oleh Robito Alawiyah yang berjudul Keabsahan Nasab ba Alawi. Justru buku seperti ini ya, menurut saya yang tidak layak disebut antitesa atau antitesis daripada kajian ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena yang pertama, ya setelah saya jelaskan tadi tentang prolognya di video yang sebelumnya, nah sekarang ini saya ingin menjelaskan bahwasannya verifikasi kitab sezaman itu kok dianggap bid'ah ya maksudnya bid'ah itu mungkin di sini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab kaedah-kaedah ilmu nasab nah ini kan sangat lucu sekali gitu loh anda ini mau berdebat secara ilmiah ya? atau anda mau membodoh-bodohi umat apa anda tidak tahu bahwasanya di era digitalisasi seperti sekarang ini ya, sumber-sumber referensi itu sangat mudah untuk diakses gitu loh. Sehingga Anda mau memutar balikkan fakta seperti apa atau Anda mau membelokkan ya pemahaman dari apa yang tercatat di dalam kaedah penetapan nasab itu tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Sekarang orang itu sudah familiar dengan yang namanya internet baik itu melalui gadget, handphone, maupun Chromebook, atau laptop, ya, semua bisa mengakses itu, gitu loh. Dan mohon maaf, ya, selain bisa mengakses langsung di internet, kita juga bisa berkorespondensi dengan orang-orang yang ikut membicarakan tentang polemik nasab ini, gitu loh. Nah, betapa lucunya apabila Anda itu mengklaim bahwasanya Ya. Verifikasi kitab sezaman itu adalah satu syarat yang diadakan oleh Kiai Imad. Padahal Kiai Imad tidak mengadakan syarat itu. Hanya saja ketika ya, verifikasi nasab Anda melalui jalur syuhra wal istifadah itu tidak sahih karena tidak memenuhi syarat, maka Kiai Imad memberikan opsi kedua yaitu kitab sezaman dan ini ada dalam kitab ini menjadi salah satu metode di antara tiga metode itu. Jadi Anda jangan membodoh-bodohi umat dengan mengatakan ya, bahwasanya catatan kitab ulama nasab yang terdahulu itu kan hanya turuk bukan syarat. Sehingga ketika salah satu di antara syarat itu sudah terpenuhi, maka yang lain tidak perlu digunakan untuk verifikasi. Itu benar. Tapi syarat yang pertama seperti dalam kitab Rosail tentang syuhro istifadah. Anda tidak bisa memenuhi persyaratan sahnya syuhro istifadah. Makanya dikasih opsi kedua, yaitu apa? Kutubun Nasabin al-Abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. ya Baik zaman maupun isinya, tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Kalau isinya bertentangan, tentu ini perlu cross-check, perlu penelitian. Kan begitu, kenapa bisa bertentangan? gitu loh. Nah, kemudian kalau tidak menemukan kitab sezaman yang bisa menyambungkan terputusnya mata rantai sanat periwayatan silsilah kalian, harusnya ya kalian juga berterima kasih kepada Ki karena beliau masih memberikan opsi ketiga. Apa itu tes DNA? Dan ini sudah masyhur, lazim digunakan di semua nakoba-nakoba internasional. Ketika ada suatu nasab, ya, yang di situ terjadi tanah terjadi kerancuan karena tidak sesuai dengan catatan induk. Maka solusi terakhir adalah tes DNA. Kan begitu teman-teman. Ya, kira-kira demikian dari saya. E, sementara ini mudah-mudahan nanti di video berikutnya saya akan lebih jelaskan lagi tentang isi daripada kerancuan-kerancuan yang terdapat di dalam kitab keabsahan nasab Ba'alawi ini yang ditulis oleh tim Robito Alawiyah. وبالله التوفيق الهداية والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته